Hai semua, okay. Kalau anda merupakan seorang penceramah motivasi, trainer ke, coach ke dan sebagainya, anda boleh buat magic ni yang sangat sesuai untuk dibuat dalam program anda kerana ianya boleh menarik perhatian audiens. Kita panggil audiens ke atas pentas, kita suruh buat sama-sama ya. Kita bagi kat dia straw dan juga tali macam ni. Tengok, suruh dia ikut anda. Masukkan tali ke dalam straw sampai tali ini terjuntai terkeluar sebelah sana. Okey, nampak? Ya. Kemudian bengkokkan straw macam ni, bagi sama besarlah. Sama panjang. Ya. Nampak? Kemudian suruh penonton gunting straw. Gunting straw dua bahagian. Boleh tunjuk depan belakang. Kemudian buat macam ni. Okey. Suruh setiap penonton yang audien yang naik bersama-sama anda tersebut tarik tali dia. Semua confirm putus lah. Anda sahaja yang teng-teng tak putus dan boleh suruh penonton periksa tali ni putus ke tak. Dia kuat, tak putus langsung. Okey, bagaimanakah caranya saya nak ajar? Alright, saya nak ajar ni. Okey, sebelum itu ada iklan. Kepada anda yang bergelar trainer, coach, motivator dan sebagainya, kepada anda yang nak lebih masuk dalam bidang ini, buat magic ni, dan saya ada nak bagi tahu kepada anda yang saya ada senarai database lebih kurang 200 penganjur ataupun 200 tempat termasuk nombor telefon yang diorang ni ada bajet 2,000 sehingga ke 5,000 yang boleh mampu untuk panggil motivator ke, magician ke, penyanyi ke untuk buat program dekat tempat mereka. Okey, kalau nak PM saya ya. Okey, kita nak ajar buat macam tadi. Okey, anda boleh beli tali hardware macam ni, gunting ataupun potong bagi lebih panjang daripada straw. Kita kena buat persediaan awal. Sediakan straw yang tak lut sinar ya. Kalau straw lut sinar memang kantoi lah. Sediakan pisau, hati-hati. Kalau anak anda nak buat ke ataupun budak-budak kecil buat, tolong dia potong, jangan suruh dia buat sendiri. Anda perlu potong secara lurus straw ni lebih kurang 1/3 bahagian. Lebih kurang lah kan? 1/3 eh? Apa-apalah. Potong. Jangan potong sikit, tak lurus. Itu sekarang tak jadi pula. Potong. Ya. Yeah. So, benda ni jangan bagi penonton cek. Ni straw anda. Straw dia orang, kalau dia orang nak buat atas-atas, bagi straw yang betul. Straw yang tak ditemper. Apa benda punya ayat. Kemudian masukkan tali. Ni tali apa lah? Tali hardware kot. Saya panggil dia tali hardware. Sebab dia dijual di kedai hardware ataupun tali stationery. Masa kita bengkokkan, pastikan yang bahagian terpotong ni, kita potong ni di sebelah bawah. Menghadap bawah. Jangan menghadap atas. Menghadap bawah, kita kepak straw macam ni. Lindung dengan jari. Tengok. Bagi lebih kurang sama panjang lah. Kadang-kadang tak sama panjang pun. Lindung dengan jari, tangan. Kemudian tarik. Dia jadi akan jadi huruf A macam tu. Sebenarnya dia dah keluar dah tali tu. Dekat sini tak ada pun tali. Ya. Yeah? Orang ingat tali tu masih berada di sini, padahal ia di sini. Kemudian mana gunting? Dia tu pula. Kemudian potonglah. Kalau lu sinar, oh ya kan. Apa sebab tak ada pun tali? Kan? Kena ambil yang tak lu sinar. Potong. Ianya menimbulkan ilusi bahawasanya tali sudah terpotong dan terputus dua dalam straw ini. Ya. Kemudian tutup keseluruhan bahagian ni. Tutup. Tutup buat macam ni. Okay. Kemudian tarik tali tak putus. Yang ni jangan bagi orang cek, buang ya. Buang.
supaya orang tak cek, oh itu korang potong. Ha, kan? Suruh penonton periksa. Nah, kita cabarlah tadi. Siapa boleh buat dapat 2000. Dia orang pun macam mesmerized ataupun terjegir mata. Siapa yang ngantuk terjegir. 2000 aku nak buat. Ha, itulah dia punya pelaksanaan magic ni. Dia punya kesan dia ya. So, kepada anda yang nak belajar lagi banyak magic yang menggunakan barangan barangan sekeliling, barangan natural, barangan yang murah tetapi mengujakan, oh boleh cek ataupun boleh klik, boleh tengok banyak lagi video di dalam channel ataupun page ini. Jangan lupa like dan juga subscribe page ataupun channel saya ini. Okay, bye-bye. Terima kasih semua kerana menonton.